Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mereview alat ini dia. Pembersih sepatu. Itu sepatu putih ya. Ini. Mari kita lihat. Apa bagus? Tahu? Mari kita lihat. Harganya kayak cuma 10.000, lupa berapa. Ini bentuknya. Krim, natural krim, new. Aborigin Polish White. Jadi ada nih sepatu Adidas Superstar yang menguning di ujungnya di sini aja, ini kan? Namanya udah sepatu Adidas ini, kita coba lah ya. Rani belum pernah dicoba, jadi aku mau cobain dan pakai sarung tangan aja, tangan plastik. Kita ada juga tekstur seperti apa, kita taruh di sini aja kali. Cocok lu keras, dikocok dulu ya Pak guys, di kawan. Tadi buka dulu ya. Oke, itu dia. Saya keluar dari rumah. Kita tes ke sini ya. Apakah ini keras? Nggak tahu ya, keras atau enggak. Wish. Baru coba kita sikatnya, coba kita sikat ya. Kita pakai kain ini ya. Ini kita tunggu aja kalau nggak dulu. Sekarang belum nyoba untuk sepatu putih. Ini ada sepatu. Kita coba di sini apakah dia mau. Nah, ini apa kita biarin aja dulu. Oh ya. Yeah.
Nah ini dia, udah kita tunggulah. Kalau sampai satu harian agak susah juga nunggunya kan. Ini dia kuningnya. Ini udah saya biarkan, kita lap aja dulu. Tetap masih ada. Berarti yang sebelahnya dulu ya. Tapi kering deh. Dia berarti jatuhnya ini bukan untuk annealing, dia jatuhnya untuk bersih sepatu, sabun berarti, kayak sabun. Ini kan ada noda nih, flek nih. Sini saya coba ya. Iya, oke, noda ya. Nadanya hilang, tapi ini nggak bisa hilang. Berarti dia memang nggak untuk annealing, dia hanya untuk pembersih sepatu doang. Ini hanya untuk membersihkan sepatu. Sus polish natural saya bisa. Harganya murah, kalau nggak salah saya. Di bawah 10.000-an, nanti link pembeliannya ada di deskripsi atau di kolom komentar. Ini dia untuk sepatu putih, nggak tahu ya untuk ini. Coba kita tes aja ya. Ini sepatunya jarang dipakai kok. Apakah dia memudar? Tadi udah coba kena tangan, dia nggak ada sakit sih. Gak ada perubahan berarti. Gini doang. Bisa kalau pemutih kena hitam langsung dia berubah. Palingan berapa ini. Berarti ini untuk hitam enak juga sih. Kebanyakan orang nih nengoknya dia untuk apa? Otsol aja, tapi nggak tahu ini ya. Pokoknya ini di annealing nggak bisa, berarti nggak cocok di annealing. Tapi kalau ada yang mau penasaran nyoba, silakan coba. Oke, dan dia tetap hitam. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Suka like, komen ataupun subscribe.
Makasih. Like, and subscribe.